ini teman-teman, kita sudah berhasil mengisi pulsa sebesar 25.000 ya teman-teman. Oke, kita sudah berhasil mengisi pulsa 25.000. Nah, di sini ada. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sobat-sobat calon guru. Selamat datang di channel calon guru. Sobat-sobat semuanya, pada kesempatan ini saya akan memberikan tutorial bagaimana sih caranya kita untuk membeli pulsa melalui aplikasi mobile banking Bank Jatim ya teman-teman. Jadi di sini kita menginstal aplikasi mobile Bank Jatim, kemudian kita bisa menggunakannya untuk mengisi pulsa kita ya, atau untuk membayar apapun. Di sini sebelumnya teman-teman, kalau kalian belum tahu cara aktivasi dan mendaftarkan registrasi akun Bank Jatim tanpa ke bank, tanpa harus kita melalui teller ya, silahkan simak video yang ada di deskripsi ya. Oke, di sini untuk membeli pulsa melalui aplikasi Bank Jatim, di sini kita bisa langsung klik di sini aplikasi mobile banking Bank Jatim ya. Kemudian kita login dulu, masukkan passwordnya. Kemudian kita klik login. Berikutnya di sini kita bisa cek saldo dulu untuk mengetahui apakah masih bisa untuk digunakan membeli pulsa ya. Kemudian setelah itu teman-teman, berikutnya di sini ada saldo 29.000. Berarti masih kita bisa beli pulsa, paling enggak itu 25.000 bisa ya. Kita bisa kembali. Kemudian kita untuk membeli pulsa, ini kita bisa klik yaitu pembelian. Kemudian setelah itu maka bisa kalian perhatikan di sini ada ubah persetujuan pembelian, pembelian pulsa isi ulang, bayaran PLN, advice PLN. Untuk beli pulsa, ini kita pilih yang pembelian pulsa isi ulang. Kita klik di sini. Kemudian di sini kalian masukkan nomor HP-nya, karena di sini saya sudah memiliki riwayatnya ya teman-teman. Maka saya pilih untuk mengisi nomor ASKU ini ya, yang nomornya adalah itu. Kemudian kita klik di sini. Berikutnya di sini kita pilih nominalnya. Nah, ini kalian bisa pilih nominal, misalkan saya yang 25.000. Nanti adminnya ini adalah 1.500. Kemudian nomor HP-nya sekian ini. Berikutnya kalian bisa tambahkan alias itu kan. Nah, ini berikutnya kalian klik selanjutnya, please wait. Oke, berikutnya setelah itu teman-teman kalian masukkan mobile pin kalian. Oke, masukkan mobile pin. Oke, kalau sudah benar, berikutnya klik selanjutnya. Kita tunggu dulu. Nah, ini teman-teman, kita sudah berhasil mengisi pulsa sebesar 25.000 ya teman-teman. Oke, kita sudah berhasil mengisi pulsa 25.000. Nah, di sini ada nomor referensinya, transaksinya, vouchernya, kode vouchernya adalah sekian ini, dan biayanya itu hanya 1.500. Oke, demikian teman-teman untuk cara membeli pulsa melalui aplikasi Bank Jatim ya. Oke, semoga bermanfaat.